penentu kesuksesan suatu RBU juga ada di sini, guys. Karena burung walet tidur di sini dan membuat sarang di sini. Jadi ini harus benar-benar bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim walet Bombana ya. Jadi di sini kita diberi kepercayaan pengerjaan RW baru ya di belakang ini. Alhamdulillah di sini masih ada 3 RW lagi yang akan kita onkan ya. Ini RW kedua. Tanpa menggunakan media air di sini terasa insyaallah sudah mantap guys ya. Oke, tarik dalam lagi di sini ya, satu unit Audas 65. Jadi tarik dalam ini bertujuan memandu burung agar jauh mengakses ke dalam ya. Nah, ini sering sekali saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa suara tarik dalam jangan pernah menutupi suara yang ada di sini. Untuk formasi sama 3-2-3 saling berhadapan. Ayo lanjut lagi ke lantai berikutnya. Kita ke lantai 2 ya. Wih, mantap ini guys. Ini lebih semangat ini. Awas, hati-hati nanti jatuh ya. Oh, mantap ini guys. Ini kemenangan ya, Pak? Kemenangan. Wah, ini kemenangan. Ya lebih semangat dia daripada saya ini guys. Oke. Lanjut. Aduh. Namanya siapa dulu? Coba lihat di kamera dulu. Namanya siapa? Rian Saputra. Rian Saputra. Kalau ini? Wih, panjang sekali namanya guys. Oke, lanjut ya. Jadi kita berada di lantai 2, jadi kita jelaskan dari luar lagi kembali biar teman-teman paham. Jadi semakin ke atas larnya kita perkecil untuk menahan intensitas cahaya yang berlebih dari LMB. Jadi di sini ukuran kurang lebih 80x90 ya. Beda di lantai dasar itu agak besar ya, karena memang burung bermanuver agak sulit. Jadi di lantai dasar itu kita agak perbesarkan sedikit. Untuk siripnya ini kayu apa ini, Pak? Sengon. Oh, kayu sengon ya? Sengon, semua. Terus diberi alur ya? Ush, ya, mantap alur. Ini guys. Keren, keren, keren ya. Bersih sekali guys. Nah, ini faktor penentu kesuksesan suatu RBU juga ada di sini guys. Karena burung walet tidur di sini dan membuat sarang di sini. Jadi ini harus benar-benar bersih. Ya. RBU pribadi saya kadang saya sikat sampai 5 kali ya. Ini harus benar-benar bersih guys. Tapi ini alhamdulillah sudah bersih sekali Pak ya. Bersih. Oh, mantap. Mantap sekali. Oke, untuk tata ruang hampir sama ya. Di sini ada sekat palang, satu unit tarik dalam. Cuman tinggi per lantainya agak berbeda ini. Beda. Ya. Ini kalau nggak salah ini 2 meter... Ya, 22 ini. 22 ya? 2 ya. Meter 20 guys. 2 meter 25. Oh, 2 meter 25 ya? Ya. Oke, lanjut lagi. Sekat bagi dorangan dan di sini ada lagi sekat palang ya. Untuk pipa ventilasi, ini yang sering kali ditanyakan juga sama teman-teman semua. Ini kita pakai pipa 3 inci ya. Karena kalau pakai menggunakan 4 inci itu biasanya intensitas cahaya ini sangat terang sekali guys. Ini sangat mempengaruhi perkembangan gedung ya. Kalau ini aman. Ini aman Pak, mantap. Ayo lanjut lagi guys. Ayo naik. Awas, pelan-pelan ya. Ini bersaudara ini Pak? Tidak. Oh tidak? Bersepupu. Oh bersepupu. Wah. Adik saya yang pertama dan yang kedua yang. Oh luar biasa. Ayo lantai terakhir, setelah itu kita onkan ya. Oke, lantai terakhir ya. Kita ke belakang lar dulu, saya jelaskan masalah LMB, ayo. Oke, kita berada di lantai 3 ya, lantai terakhir. LMB-nya ada di sana. Nah, itu dia guys. Nah, itu. Di situ kita gunakan teknik dua suara. Peter Orange itu SPN 3 Lau dan 2 unit Audas 65 itu peak revisi 3. Ini banyak sekali yang dinanti-nanti sama subscriber semua, bahkan ada yang mau beli sampai 20 juta. Saya enggak jual guys ya, enggak pernah jual suara ya. Oke, formasi sama, formasi 3-2-3, yang mana yang dinamakan saling berhadapan ya, ini dia guys. Jadi 1-2-3 ini mengarah ke dalam, ya, sedangkan 3-2 ini mengarah ke lar, jadi memang saling berhadapan ya. Oke guys, ini sedikit agak condong ke bawah, yang bagian tengah sedikit ya. Cuma berapa derajat saja guys. Ayo tarik dalam satu unit lagi. Untuk tata ruang sama, sekat bagi dua ruangan, ini dia guys. Terus di sini mengenai jalur ya,
Jadi jalur tarik dalam ini satu jalur dengan yang ada di LAR Audas 65. Ya. Jadi suaranya tidak perlu besar agar seirama, agar seimbang. Oke Pak, saya rasa sudah cukup. Yep. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yep. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video saya sebanyak mungkin ke grup-grup petani walet mancanegara biar teman-teman mendapat keberkahan. Oke, salam Amen. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita on perdana guys. Ayo. Awas, hati-hati.